Benarkah Teddy berbohong? Raut wajah membuktikan. Pakar mikro ekspresi ungkap ini. Raut wajah Teddy saat Lina Zubaida, mantan istri Sulim, meninggal dunia disorot pakar mikro ekspresi. Ayah tiri Rizky Febian ternyata. Meninggalnya Lina Zubaida, mantan istri Suli, berbuntut panjang setelah Rizky Febian melaporkan ke pihak berwajib. Ini karena Rizky Febian melihat kejanggalan pada meninggalnya Lina Zubaida, mulai dari penyebab hingga kronologi pasti meninggalnya istri Teddy yang juga mantan istri Suli itu, hingga kini masih simpang siur dan jadi misteri. Terlebih sang putra, Rizky Febian melihat secara langsung adanya luka lebam pada jenazah Lina Zubaida. Merasa janggal dengan berbagai hal yang terjadi mengiringi kepergian sang ibunda, Rizky Febian mengambil langkah hukum. Rizky Febian melaporkan kejanggalan meninggalnya mendiang Lina ke Polrestabes Bandung pada Senin 6 Januari 2020 lalu. Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak kepolisian pun mulai melakukan penyidikan dengan mendatangi kediaman Teddy, suami mendiang Lina, pada Rabu 8 Januari 2020. Rumah tersebut yang berada di Komplek Margaharu Raya, Jalan Neptunus Tengah, Kota Bandung, Jawa Barat. Kedatangan tersebut guna menggali keterangan dari Teddy sekaligus mengambil beberapa barang bukti seperti rekaman CCTV rumah, ponsel milik almarhumah Lina dan suami barunya. Banyak pihak merasa curiga dengan sikap yang ditunjukkan Teddy. Bagaimana tidak? Teddy memilih menyerahkan buah hatinya dengan mendiang Lina yang baru berusia 2 bulan ke seorang teman. Padahal dari pihak keluarga Lina dan sang mantan suami Sule bersedia untuk merawat bayi tersebut. Seorang psikolog sekaligus pakar mikro ekspresi bernama Joyce Manurung mencoba untuk membaca raut wajah Teddy usai sang istri tiada. Joyce Manurung menemukan hal menarik dari ekspresi yang diperlihatkan Teddy. Ia menyebut suami baru mendiang Lina itu tampak menunjukkan ekspresi terkendali. Yang menarik dari kasus ini adalah di situasi shocking dan mengarah pada denialnya, sekarang justru ekspresi yang ditunjukkan sangat terkendali sekali, ungkap Joyce Manurung. Pada umumnya seseorang yang baru saja kehilangan orang terkasih akan menunjukkan ekspresi emosi sedih seperti menangis hingga fisik yang tengkulai. Dalam konteks ini, sangat itu saya pakai karena biasanya dalam pernyataan-pernyataan yang dialami oleh orang-orang yang sedang dalam kesedihan yang sangat dalam, ekspresi emosinya memang harus menunjukkan ekspresi sedih gitu, terang Joyce Manurung. Menangis, suara yang berat, mata yang tertunduk ke bawah, energi yang lemah, fisik yang tengkulai dan lain sebagainya, imbuhnya. Sementara Teddy justru menunjukkan suara yang flat dan ada unsur pengendalian yang kuat. Namun di sini suara yang diperlihatkan itu flat, tidak ada aksen naik turun. Buat saya ada unsur-unsur pengendalian diri yang kuat di sini, ujar Joyce Manurung. Untuk mengetahui secara pasti maksud pengendalian itu dilakukan secara natural atau terencana, perlu adanya pengukuran lebih lanjut. Nah, apakah di sini sifat pengendalian dirinya itu natural atau dilakukan secara sengaja terencana? Nah, ini yang perlu diukur lebih lanjut karena tidak mudah untuk membaca itu, pungkasnya. Lalu bagaimana guys menurut kalian terkait bacaan dari pakar ekspresi ini mengenai wajah Teddy yang pada meninggalnya Lina sangat terkendali sekali dalam emosional dan mimik wajah dan tubuhnya. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.